Hari ini kita akan bikin salah satu masakan yang sebenarnya tuh simpel banget karena serba dicelup-celup gitu kan. Kita akan bikin sayur asem, tapi versinya sebenarnya ada banyak dan kalau gue baca nggak tahu ya dari sebenarnya dari Betawi atau dari mana, karena ada versi Betawi, ada versi Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di Sumatera juga ada. Tapi hari ini gue akan bikin yang versi gue. Jadi kalau kalian suka sayur asem yang kuahnya merah, terus yang rame, yang enak, ya langsung nonton sampai habis aja ya. Kita bikin bareng-bareng. Oke, jadi sayur asem itu kan biasanya yang pasti kan ada jagung, terus ada melinjo, kacang tanah, labu siam, daun melinjo dan sebagainya. Dan ada juga yang pakai sayur nangka, tapi kali ini yang versi gue itu nggak pakai sayur nangka karena emang nggak suka aja gitu. Terus kuahnya merah, medok dan enak. Bumbunya simpel, kita halusin dulu yuk. Sayur asem tuh identik dengan bawang merah yang banyak. Udah gitu pakai kemiri bakar ya biar wangi. Terus ada sayur asem yang nggak pakai bawang putih, tapi gue pilih untuk pakai aja biar kuahnya lebih harum lagi aja gitu. Oke, sama ini tadi biar kuahnya merah pakaiin cabai merah keriting, masuk semuanya. Nah biasa kan kita halusinnya pakai minyak, ini pakai air aja. Nah pakai air, jadi sayur asem ini tuh bener-bener nggak pakai minyak sama sekali gitu. Bisa dibilang sehat gak sih ini? Oke, langsung ya haluskan dia. Kok belum colok? Nih, bumbu halusnya merah kayak gini, kelihatan kan? Oke. Ini langsung kita rebus ke air yang udah hampir mendidih ini ya. Nah, terus masak sayur asam itu step-stepnya adalah masukin yang paling keras dulu. Yang pertama itu kacang tanah. Tadi udah gue rendam bentar sih sekitar setengah jam biar dia nggak keras-keras amat dan cepet empuknya. Masukin kacang tanah sama melinjo. Ini dulu. Udah, terus pakein ini ada aromatik pakai daun salam sama lengkuas diiris-iris boleh, mau digeprek boleh masukin juga. Udah. Ini kita masak sampai kacangnya tuh udah setengah sampai 3/4 empuk, baru kita masukin bahan lain. Nah, ini kalau mau tahu udah empuk atau belum, kita bisa ngambil 1-2 biji kacang tanah. Kalian bisa cobain nih. Kalau kira-kira udah mulai empuk, baru seasoning. Sebenarnya boleh sih kalau mau seasoning dari tadi juga ya. Ini gue pakein garam. Terus kaldu jamur. Sama terasi, ini yang bikin bakal sedep. Terus pakein juga gula merah. Nah, aduk-aduk-aduk. Terus sekarang kita masukin labu siam. Ini kayak kegedean nih, kita lihat deh. Coba kalau setengah cukup gak nih, kita potong aja. Nah, ini adalah bentuk labu siam. Siapa tahu ya, ada yang belum familiar. Ini labu siam yang biasanya dipakai buat bahan bikin siomay juga. Ini kita potong kotak-kotak aja. Ini jangan lupa dibuang ya tengahnya ini. Oke. Oke, lanjut ya. Ini masukin labu siam. Masak bentar, habis itu baru masuk jagung dan yang lain-lain. Next, masukin jagung manis. Terus kalau kalian bingung kenapa kok nggak pakai asam Jawa dari awal. Jadi kalau misalnya kalian yang pakai asam Jawa muda yang warnanya hijau masih ada bijinya di ininya, bisa dimasukin dari awal. Tapi kalau kalian pakai asam Jawa yang kayak gini nih, yang berbiji yang udah dikeluarin dari kulitnya, ini better untuk taruh di akhir-akhir. Karena kalau misalnya dari awal, takutnya jadinya asam banget gitu. Ini gue masukin sekarang. Ini kita udah seduh pakai air panas ya, jadi masukin aja. Oke, ini terakhir ya. Kacang panjang. Terus sama daun melinjo. Daun melinjo. Udah, kalau udah pakai ini, artinya bentar lagi udah mau matang bisa di serve. Rame banget isinya ya. Tuh. Oke, mari langsung kita cicip si sayur asemnya.
kalau biasa sih gue di rumah makan sayur asam selalu dilengkapin sama ikan asin. Bisa jambal, bisa ikan asin yang garing kayak gini, atau ikan yang lebar tuh apa sih namanya? Yang lebar. Kira lo mau bilang ikan asin biasa. Nggak jadi. Karena itu sebutan di rumah, yang garing-garing gini loh. Pakai nasi putih ya kan? Cuma ini kita cicip gini langsung aja ya. Kalau kalian makan sayur asam, paling suka part mana? Coba tulis di kolom komen. Entah jagungnya atau labu. Pokoknya kayak sayur asam harus ada ini, harus ada itu. Kalau gue sih, gue sukanya jagung manis sama melinjo. Sama kuahnya yang banyak. Tuh. Dan gue prefer itu kayak tadi. Jadi kacang panjangnya tuh ditaruh di terakhir. Jadi warnanya juga tetap hijau lebih. Nggak lembek juga gitu. Ini kalau makan pakai ayam goreng, buh. Langsung ya, cobain. Itu yang mana? Oke. Lagi ya. Harus gitu ya. Oke. Enak kan? Iya benar sih. Nah, emang sih karena segar, asamnya dapat. Gurih, pedesnya ngintip-ngintip lah. Kalau misalnya kalian suka pedes, cabenya bisa ditambahin lagi. Atau misalnya pas bikin sambal terasi ya kan, bisa dicampurin juga ke kuah, makan pakai nasi gitu. Beh, enak. Mantap. Eh, ini baru kuah ya tadi ya ini. Coba ya si labunya. Sama kacang panjang. Langsung cobain di rumah sendiri. Kalau pengen lebih medok lagi katanya, ini sayur asam bisa diinepin atau pas masak tambahin lagi si terasi bakarnya. Dan buat teman-teman yang bingung mau masak langsung, kayak bahan-bahannya biar nggak bingung, kita udah taruh di kolom di sini kali ya, ada di list produk, kalian klik semuanya udah ada, jadi tinggal belanja aja, langsung praktek, langsung masak, cemplung-cemplung, jadi deh sayur asam. Oke, gue Amel, I'll see you on the next video. Bye.